Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Tio47 di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tips cara menghubungkan mic clip-on ke speaker langsung dengan HP Android. Kini nggak perlu lagi ke studio karaoke jika ingin menyanyikan lagu bareng teman atau keluarga. Dengan cara ini Anda bisa berkaraoke di rumah dan pastinya simple dan menghemat biaya. Oke, kita nggak pakai lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya ya guys. Namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya guys, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan sebagai bentuk support Anda kepada channel ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama-tama kita siapkan dulu satu HP. Kemudian yang kedua kita siapkan speaker aktif. Merek apa aja, asal ada colokannya seperti ini ya guys. Kemudian yang ketiga kita siapkan satu buah splitter. Nah seperti ini ya guys tampilannya. Lalu kita siapkan juga mic clip onnya. Ini saya beli di salah satu online shop yang warnanya oranye itu. Harganya kurang lebih 15.000 untuk clip on dan splitternya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu HP-nya. Kemudian kita buka aplikasi Play Store di HP kalian. Lalu kita cari aplikasi yang bernama Mic Live. Kemudian kita pilih aplikasi yang logonya berwarna hijau. Kemudian kita download aplikasinya. Berhubung saya sudah mendownload aplikasinya, jadi saya langsung membukanya saja. Nah, tampilannya seperti ini ya guys. Kemudian kita siapkan splitter tadi dan hubungkan splitter dengan clip on kalian. Lalu hubungkan colokan pada speaker ke splitter ini. Kemudian sambungkan ke handphone kalian. Kita sambungkan dulu. Kemudian kita nyalakan speakernya. Setelah speaker sudah diaktifkan, kemudian kita tinggal mengaktifkan clip onnya dengan cara menekan tombol ini ya guys. Setelah muncul tampilan seperti ini, artinya mic di clip on sudah aktif ya guys dan siap diuji coba. Cek, halo. Oke, guys, kita sudah berhasil tersambung dengan speaker. Sekarang kita coba sambil pakai musik ya guys. Kita coba sebuah musik untuk lebih baik. Oke, men, balik lagi dengan saya Tio47. Mari kita bersenang-senang dan nyanyikan lagu yang indah. Oke, jangan lupa bahagia ya guys. Oke guys, kurang lebih seperti itu hasilnya. Oke guys, cukup sekian dari saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang ingin mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya guys.
Saya Tio 47 pamit undur diri, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.